الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى أصحاب رسول الله أجمعين آمين فاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين، ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه fal, -yaghtasil, fal -yaghtasil, Rawahul Bukhari, rawahul -bukhari wa, Muslim. wa Muslim Dari Ibnu Umar Putranya Sayyiduna Umar Yang bernama Abdullah Beliau Dijuluki dengan Abu Abdurrahman Namanya Abdullah Dijuluki dengan Abu Abdurrahman al-Gurashi, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam bersama ayahnya ketika masih ada di Mekah. Ketika hijrah, beliau berusia... 10 tahun mengikuti peperangan Khandaq dan setelahnya. Beliau ini termasuk tokoh sahabat. Termasuk orang-orang yang mulia daripada sahabat. Yang melazimi sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul menjauh menghindar dari segala yang bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu nasihat, selalu memberikan nasihat. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ya. memerintahkan kita untuk saling menasehati. Bahkan beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Di antaranya wali ummatihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk wa bil wa sabr. Jadi beliau ini selalu menasehati dan mengingatkan. Sehingga Para sahabat yang lain yang hidup di masa beliau itu senang dengan beliau. Bahkan, amalan kesehariannya itu sesuai tertib dan jadwal yang telah ia buat, jadi menertibkan waktunya dengan baik kemudian menjalankan sesuai yang telah ditentukan olehnya. Bahkan termasuk orang yang dipuji oleh Rasulullah. Kalau sudah yang memuji Rasulullah itu berarti orang yang dipuji itu bukan orang sembarangan. Di orang yang benar-benar baik dan orang yang benar-benar dicintai. Rasulullah pernah bersabda atau pernah berkata, Inna Abdullah rajulun saleh. Katanya Rasulullah sesungguhnya Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Omar rajulun saleh orang yang baik. <tuh> lah beliau ini Senang dengan orang yang melakukan kebaikan, walaupun orang yang melakukan kebaikan itu menipunya. Jadi, setiap orang melakukan kebaikan, beliau kasih hadiah. Kalau itu budaknya dimerdekakan, tujuannya supaya orang itu terus melakukan kebaikan dan meningkatkannya. Senang dia Kalau budaknya melakukan kebaikan Dimerdekakan Jadi nggak ngitung Harga budak itu berapa Ruginya berapa enggak Pokoknya kalau melakukan kebaikan dimerdekakan Bahkan Sebagian budaknya itu sengaja Menampilkan Kebaikan di hadapannya Supaya dimerdekakan Budak ini bukan berada di dalam penjara tapi keadaannya seperti berada di dalam penjara bahkan mungkin lebih buruk orang di dalam penjara itu masih bebas ketika dia di dalam sel mau tidur tidur mau bangun bangun tapi jam dia harus keluar dari selnya untuk berjemur dan lain sebagainya dia keluar atau untuk apa dia keluar tapi sebenarnya masih bebas. Tapi kalau budak enggak. Budak itu sudah pakai tangannya majikan. Kalau majikan yang ngomong tidur, tidur. Majikan yang ngomong bangun, bangun. Jadi enggak enak budak. Lah ketika merdeka, bebas mereka. Sekalipun mereka tidak memiliki apapun, mereka senang. Sekalipun enggak memiliki apapun, mereka senang. Asal merdeka. Lah kebetulan majikannya Abdullah bin Umar kalau ngelihat orang melakukan kebaikan itu apalagi budaknya dimerdekakan. Jadi tujuannya mereka menampakkan kebaikan di hadapan Abdullah bin Umar hanya untuk dimerdekakan padahal mereka nggak seneng melakukannya. Lah beberapa budak seperti itu. Di hadapan Abdullah bin Umar pura-pura sholat ya pura-pura membaca Al-Qur'an, pura-pura megang tasbih... dimerdekakan dia. Bahkan ada orang yang ngomong Innahum unak. Mereka itu menipu kamu, membodohi kamu. Katanya Abdullah bin Umar, man anak billa in khada'na lahu. Siapa orang yang menipu kami karena Allah atau dengan Allah maka kami akan membuat ia tertipu untuknya karenanya Jadi artinya apa rugi dia sendiri aku nggak rugi aku memerdekakan karena aku melihat kebaikan darinya Adapun dia menipu aku dengan kebaikan itu apalagi kebaikan itu adalah ia apa ditujukan kepada Allah maka dia yang akan mendapatkan kerugian dan penyesalan sendiri. Lah beliau ini termasuk sahabat yang alim. Hafal Quran dan banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. alaihi wasallam. dikatakan beliau meriwayatkan hadis ini sebanyak 1630 hadis. Haji 70 kali Meninggal di kota Mekah tahun 73 Usianya kurang lebih 74 tahun Lah beliau meninggal setelah terbunuhnya Ibnu Zubair Tiga bulan Jadi setelah Ibnu Zubair yaitu Abdullah bin Zubair meninggal Tanpa terbunuh Beliau meninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, beliau melewatkan daripada Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana dalam hadukum jika datang kepada kalian al Jumat hari Jumat, faliyah tasil maka hendaknya ia mandi. Artinya jika kalian ingin melaksanakan sholat Jumat maka hendaknya mandi. Nah, kita bahas Jumat. Jumat ini kalau dikatakan Jum'ah, mimnya sukun itu nama untuk sepekan. Kalau bahasa kita itu seminggu. Itu kalau bahasa Arab Jum'ah. Mimnya sukun. Jadi kalau Jum'ah itu berarti tujuh hari. Sepekan. Tapi kalau Jumu'ah. Atau Jum'a'ah. Ada bahkan mengatakan Jumi'ah. Itu berarti untuk hari yang di dalamnya ada sholat Jum'at. Ah. Jadi khusus hari Satu hari khusus itu namanya Jumu'ah Jumu'ah Juma'ah atau Jumi'ah ya. Tapi paling afsah Jumu'ah Bahasa yang paling afsah Itu Jumu'ah Kalau Bani Tamim mengatakan, "Jumat ah. lah, Jumat ini di antara waktu-waktu yang mulia atau hari paling mulia. Hari yang paling mulia adalah hari." Jumat Dan sholat paling Afdal Yaitu sholat Jumat Jelas ya Jadi Hari paling mulia Adalah hari Jumat Dan sholat yang paling afdal Yaitu sholat Jumat Sebagaimana di dalam hadis disebutkan khairu yawmin talaat fi syams. hari yang matahari uh, di apa khairu yawmin paling baiknya hari yang matahari terbit di dalamnya yaitu hari Jumat. Kenapa kok menjadi hari yang terbaik? karena ya tikullah fihi sit allah memerdekakan enam ratus ribu penghuni neraka jadi penghuni neraka dibebaskan dari neraka sebanyak enam ratus ribu Ini bukan sedikit banyak per pekan atau per jumat allah memerdekakan enam ratus ribu bisa kita bayangkan berarti orang yang ada di dalam neraka itu tidak sedikit tapi banyak karena bukan hanya di zaman kita tapi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tapi dimerdekakan oleh Allah 600 ribu. Kemudian orang yang meninggal di hari Jumat Dicatat atau mendapatkan pahala orang yang mati syahid, dihindarkan darinya siksa kubur. Atau dalam riwayat, dihindarkan fitnanya neraka. Dihindarkan dari fitnah neraka. Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad, beliau berkata... ان يوم الجمعه سيد الايام وله شرف عند الله العظيم وفيه خلق الله ادم عليه السلام وفيه يقيم الساعه وفيه ياذن لاهل الجنه في زيارته والملائكه تسمى يوم الجمعه يوم المزيد rikaثرتي ما يفتح الله فيه من ابواب الرحمه ويفيض من الفضل ويبسط من الخير kata yang Habib Abdullah Haddad bahwa hari Jumat itu adalah pemimpin hari dan hari Jumat memiliki kemuliaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam terjadi hari kiamat pada hari Jumat. Di hari Jumat Allah mengizinkan penghuni surga untuk berziarah kepadanya. Malaikat menamakan hari Jumat dengan Yaumul Mazid, hari tambahan. Karena banyaknya Allah mencurahkan atau membukakan pintu-pintu rahmat di dalamnya. Allah mengalirkan anugerah-anugerahnya dan menghamparkan kebaikan-kebaikan. Pada hari Jumat terdapat satu waktu yang mulia yang diijabai doa secara mutlak oleh Allah akan tetapi waktunya disamarkan. Waktunya disembunyikan seperti Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kalau Lailatul Qadar di bulan Ramadan, kalau di hari Jumat itu ada saatul ijabah. Waktu yang diijabai permintaan permohonan doa seorang hamba secara mutlak. Maksudnya mutlak urusan dunia ataupun akhirat. Jadi duniawiyah atau diijabai oleh Allah Subhanahu taala. Kapan? Lah waktunya disembunyikan. Sehingga terjadi banyak perdebatan apa perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan itu terbitnya fajar hari Jumat, ada yang mengatakan itu terbitnya matahari di hari Jumat, ada yang mengatakan itu masuknya waktu Jumat, ada yang mengatakan duduknya khutib di antara dua khutbah, ada yang mengatakan salamnya imam dari salat Jumat, walhasil banyak perbedaan yang intinya disembunyikan agar kita menggunakan hari Jumat khusus untuk ibadah dan kebaikan menyedikitkan bahkan kalau bisa meliburkan urusan dunia. Jangan kalah sama orang-orang Nasoro atau orang-orang Yahudi mereka sudah membuat kita ngikuti mereka ahad libur kita pun ikut libur sekolah libur pekerjaan libur ikut mereka kita sedangkan kita nggak bisa membuat mereka ikut kita nggak apa-apa kan -apa, gitu toh gitu. iya Ketika kamu nggak libur hari Jumat, akhirnya apa? Kamu nggak Jumatan, jaga mesin. Ya apalagi ini kan kerja ini dari ya ahad libur, tapi Jumat nggak libur. Kamu dibuat libur untuk Jumatan. <tuh> ya. Lah kita ini dianjurkan apa? Hari Jumat ini Nah, kalau memang harus, ini pekerjaan yang darurat berarti. Nah apa? Tapi kalau enggak, kalau bisa fokuskan, luangkan hari Jumat untuk ibadah kebaikan. Karena nama hari sudah kita kerja. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa kerja, Jumat. Makanya nah, katanya Imamul Ghazali itu. Fa'alaika fi bi yom zamatil a'mali salihah wal wadhaifid diniyah wala taj'al syugla, laka shughla ka shughlan bi ghairiha illa an yakuna shughlan daruriyan la budda minhu kata Imam Ghazali wajib bagi kamu di hari Jumat melazimi amal yang soleh karena itu amalan di hari Jumat Nabi memberikan amalan yang cukup banyak utamanya sholawat Dianjurkan kita untuk menambah Kemudian dianjurkan kita membaca surat Al-Kahf Dianjurkan kita membaca surat Ad-Dukhan Dianjurkan kita untuk banyak sholawat Banyak berdoa Kemudian kesunahan ini kesunahan itu wake nah, disunahkan untuk datang lebih awal Ke masjid dan yang lain Sebagainya Banyak kesunahan Kesunahan Wal wabah fidiniyah dan pekerjaan-pekerjaan dinia yang berhubungan dengan agama ngajar mengingatkan atau yang lain sebagainya jangan buka kerjaan lain kesibukan lain pada hari Jumat kecuali kalau memang beruri harus nggak bisa waktu lain atau jam yang lain atau apapun karena wis pepet Nah, itu nggak masalah. Kenapa? Karena hari ini gunakan khusus untuk akhir akhirat. sudah cukup kita uh, sibuk dengan urusan dunia di selain hari Jumat. Tapi hari Jumat benar-benar habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keistimewaan hari Jumat. Lah kenapa dinamakan Jumat? Nah ya, dinamakan Jumat. Ini ada beberapa apa eh, perbedaan. Ada yang mengatakan dinamakan Jumat karena bertemunya Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Pada hari Jumat, nah, diambil dari kata-kata Jumat, diambil dari kata-kata istama berkumpul atau bertemu. Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa setelah dipisah oleh Allah ketika turun dari surga. Lah di hari Jumat ini ada kewajiban salat Jumat. Lah salat Jumat itu pertama kali diwajibkan di Mekah. Tapi tidak pernah dilaksanakan karena belum terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, sumatan ini ada syaratnya. Nah, ada syarat sah, ada syarat wajib. Lah ketika tidak terpenuhi, maka tidak ada wajib kewajiban sholat Jumat. Tidak ada kewajiban sholat Jumat. Kalau tidak ada kewajiban sholat Jumat baginya berarti wajib sholat zuhur. Tapi karena ada perbedaan pendapat misalnya maka dia tetap jumatan tapi wajib ngulangi duhur sebagian ulama mengatakan seperti itu walhasil diwajibkan pertama kali di Mekah tapi tidak dilaksanakan pertama kali dilaksanakan di Madinah dan pertama kali yang melaksanakan itu adalah As'ad bin Zuroroh sebelum Nabi Hijrah jadi sebelum Nabi Hijrah Jumatan ini dilaksanakan di Madinah oleh As'ad bin Zuroro di sebuah desa ya, jauhnya kurang lebih satu mil daripada kota Madinah. Lah di antara kesunahan hari Jumat yaitu al ghuslu sebagaimana di dalam hadis ini ketika kita hendak melaksanakan sholat Jumat disunahkan untuk mandi Lamandi hari Jum'at itu adalah kesunahan yang disunahkan bagi yang ingin menghadiri sholat Jum'at. Sekalipun Jum'atan tidak wajib baginya. Jadi siapapun yang mau menghadiri sholat Jum'at, sekalipun Jum'atan itu tidak wajib baginya disunahkan mandi. Seperti perempuan. Gak wajib bagi perempuan Jum'atan atau Buddha tidak wajib jumatan, tapi mau hadir jumatan boleh, hadir jumatan boleh, mandi sunnah. Kenapa dia mau menghadiri jumatan sekalipun dia nggak wajib jumatan. Jadi disunahkan bagi orang yang mau hadir jumatan sekalipun jumatan tidak wajib bagi baginya. Lah Jumat uh, mandi ini disunahkan bagi siapa? Bagi yang wajib dan bagi oh, yang yang wajib jumatan atau yang tidak yang penting ia mau menghadiri jumatan. Lah kesunahannya ini sangat ditekankan karena ada pendapat kalau nggak salah Imam Malik yang mewajibkan mandi hari Jumat sebagaimana di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasul Jumati wajibun ala kulli muhtalim mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang balik yang balik wajib Jumat apa mandi lah kalau pendapat Imam Syafi'i wajib di sini anjuran yang ditekankan dalam arti nggak harus Karena ada hadisnya Rasulullah Yang berbunyi Man fa Katanya Rasulullah Siapa yang wudhu Maka dengan wudhu tadi itu Dia sudah mendapatkan Kenikmatan atau kemuliaan tapi kalau siapa yang mandi maka mandi itu lebih utama. Lah hadis ini memalingkan atau me, apa? Ya, merubah nas wajib dari hadis sebelumnya. Rasulul Jumawa wajibun Menurut Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik mewajibkan. Nah untuk keluar daripada perbedaan. Disunahkan dengan sangat Untuk mandi ketika Mau jum'atan Lah mandinya Apakah mandi biasa enggak? Mandinya seperti mandi janabat Bapak, Meratakan Seluruh anggota tubuhnya Dengan Air seperti mandi janabat Jadi bukan sekedar Mandi biar biar biar, biar enggak. Tapi meratakan Seperti mandi pada uh, ketika janabat. Karena ada beberapa hadis yang menjelaskan ke, keistimewaan mandi tadi itu. Di antaranya <tuh> <tuh> dikatakan oleh Rasulullah, "Innal ghusla yaumal Jum'ah" Layak khataya min usulis syaar istilalan. Katanya Rasulullah, sesungguhnya mandi hari Jumat menghilangkan ke dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan dari akarnya rambut. Makanya disunahkan kita mandi merata untuk menghapus dan menghilangkan dosa-dosa yang ada pada diri diri kita. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan inna tahtal arsy Madinah. Di bawah arsy Allah ada kota. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau mengatakan 70 kota. Bukan satu. Tapi di, di bawah arsy Allah kota Imam Kurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bukan satu tapi tujuh puluh kota. Per kota kotanya setiap kotanya itu seperti dunia tujuh puluh kali. Jadi satu kotanya seperti dunia tujuh puluh kali. Kalau kata Imam Kurtubi itu tadi tujuh puluh kota berarti per kotanya itu seperti tujuh puluhnya. 70 kalinya dunia Bisa kita bayangkan Kali 70 Berarti <tuh> Besar Kalau satu aja seperti 70 kalinya dunia Apalagi kalau 70 Lah ini Kota-kota tadi itu Mamlu Aminal Malaika Dipenuhi malaikat yes. Kota tadi itu yang dibawa arusnya Allah dipenuhi malaikat. Yang mana malaikat di kota tersebut hanya satu tugasnya apa? Berdoa. Untuk siapa doanya? Untuk orang yang mandi pada hari Jumat. Ya apa doanya? Allahumma wa Ya Allah ampuni orang yang mandi hari Jumat dan menghadiri Jumatan. Bukan mandi tok Jumatan. waktu aku adus tanpa pabrik Joko aku adus ya. Tapi ndak Jumatan di Joko mesin. Ya enggak. Ini mandi juga Jumatan. Jadi ya. Ini dimintakan amun Tuh 70 malai, apa 70 kota. Anggap satu kota, pas, Satu kotanya seperti 70 kalinya dunia. Lah kalau malaikat wow, full berarti banyak. Kalau satu kali aja mereka sudah kita kalikan peng Memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mandi Jumat dan menghadiri Jum Jumatan. Nah. Lah waktunya kapan? Kesunahan mandi ini Waktunya kesunahan mandi itu dari terbitnya fajar sodik alias masuk waktunya sholat subuh. Jadi dari ma waktu masuknya waktu dari masuknya waktu sholat subuh saat itu juga masuk waktu kesunahan mandi Jumat. Sampai kapan? Sampai putus asa dari Jumat maksudnya kalau dia mandi nggak nututi kalau saya mandi nggak nututi ini ah berarti sudah kehilangan kesunahan mandi karena apa? kalau dia mandi nggak nututi maka sudah kehilangan kesudahan mandi ada yang mengatakan dari pertengahan malam seperti mandi sunnah untuk hari raya dia mengatakan dari pertengahan malam seperti man, untuk apa mandi untuk hari raya. Tapi afdolnya, afdolnya mandi itu dilakukan ketika mau berangkat. Jadi afdolnya mandinya ketika mau berangkat. Walaupun mulai pagi sudah bisa, mulai subuh itu dia mau sholat di musola atau masjid mandi dia. Sekalian mandi niat Sunnah Jumat, misalnya, niat. Jangan nggak niat, kalau mandi, toh, niat, gak niat, gak dapat pahalanya. Harus niat, niat dia, sekalian mandi, niat untuk mandi, untuk sholat Jumat, misalnya, dapat, tapi afdolnya ketika mau berangkat untuk sholat Jumat. Walaupun sudah dapat kesunahan dari terbitnya fajar, tapi afdolnya ketika mau berangkat. Karena ada hadis yang menjelaskan man ata yaum apa hadisnya itu summa uh, atal jum'ah. Nah, jadi bahasanya itu uh, siapa yang mandi kemudian berangkat jumatan. Nah, dari situ diartikan oleh para ulama afdolnya mandi ketika mau berangkat. Nah, ketika mau berangkat itu afdol untuk mandi. Ya, sebagaimana mandi tasala yaumal jum'at summa roha. Siapa yang mandi hari Jumat Suma roha kemudian roha berangkat. Lah dari difahami dari mana? Dari kata-kata summa kemudian. Karena summa itu tertib. Jadi mandi dulu baru berangkat. Lah berangkatnya dengan mandi itu bukan jarak yang jauh karena jar apa jarak pendek sumah ini jarak yang pendek bukan jarak yang jauh kalau jarak yang jauh sama tapi kalau sumah ini jarak yang pendek makanya mandi kemudian berangkat ya, bukan nanti berangkatnya tapi tidak apa waktu yang lama kemudian dia berangkat lah kalau mesti saat mandinya ya apa malamnya garap sawah ya, nyirami sawah misalnya ya subuh mandi bersih-bersih dari nyirami sawah sama mandi untuk salat Jumat oh, apa? Ya. Nah, malah ada keistimewaan tambahan itu. Ini khusus yang punya sawah. Ya, khusus yang punya sawah ada keistimewaan tambahan. Apa keistimewaan tambahannya? Ya, Kata Rasulullah rahimallahu apa? Ah, ah, Imran man ghasala wa tasal wa baka wa 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 takar. Allah merahmati orang yang mandi dan membuat orang mandi, nah, membuat orang mandi ini yaitu yang punya sawah, membuat mandi siapa? Ya sawae, ya, atus gara-gara dea. Nah itu didoakan untuk apa? Mendapatkan rahmatnya Allah. Siapa mendoakan Rasulullah? Jadi mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya Allah orang yang mandi hari Jumat dan membuat orang lain mandi cerdas-cerdas nah, like masalah ini masya Allah padahal susah paham ini ya nah ini mandi hari Jumat karena itu ini salah satu kesunahan kalau kita bahas kesunahan-kesunahan Jumat banyak nah, ini insya Allah sudah banyak yang melakukan tapi mungkin niat lupa Ya niatnya bisa double ya Kalau kita punya double tadi itu bisa double Niat kedua-duanya dapat dua-duanya Niat salah satunya berarti dapat Satu nah, Niat untuk janabat Ya berarti untuk janabatnya tok Kesunahan mandi Jumat gak dapat. Nah, nah ini salah satu kesunahan Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah di hari Jumat khususnya sehingga kita dapat meraih kemuliaan keistimewaan yang ada pada hari Jumat dan menjadikan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu al wa taala amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi